untuk kolam renangnya nggak begitu luas. Begini ini ruang tengahnya, udah ada sun. Ini kamar satu ya. Ada. Ada minusnya ini. Oke, balikin lagi dengan saya ya. Ini saya mau review villa yang masih jalur Taman Safari. Ini harusnya masih bis gede masuk, cuman nggak tahu nih gerbangnya nggak masuk kayaknya mah. Gitu. Itu kapasitas juga nggak bisa ya, banyak-banyak. Paling sekitar 30-an ini. Oke, di sini langsung masuk parkiran ya. Sambil memutar juga tuh ke sana. Set. Nah, di sini muter lagi buat parkir. Di halaman ini ada playgroundnya, perosotan sama ayunan sedikit sih ini untuk perumahan rumputnya. Ini ayunnya udah nggak fungsi, udah rusak tuh, sama ini paling perosotan aja. Ini untuk kolam renangnya nggak begitu luas tapi memanjang. Ini perkiraan saya nih untuk yang kedalaman yang ini 1 meter nih, yang kesininya 140-an nih. Ini di sini ada gazebo-nya. Enak banget ademnya. Sambil bakar-bakar di sini ya. Ini rusak nih playground-nya ya. Tapi kita coba masuk aja dulu ya. Untuk view-nya ke sana ya. Tadi tuh kelihatan Gunung Pangrango. Cuma Taman Safari. Sini lembah. Ini saya masuk lewat samping belakang sini. Wah, ternyata ada biliarnya. Tahu nih, bisa dipakai pantainya biliarnya nih. Kita lihat dulu. Sticknya ada. Ada minusnya ini. Kayak gini nih, sobek. Bolanya ada, oh ya. Berarti bisa dipakai. Oke, kita masuk. Adem banget ya. Begini ini ruang tengahnya. Udah ada sound WiFi karaoke. Ini sofa-sofanya. Maaf, musik jam 11 malam harus mati. Terima kasih. Oke, kita harus ikutin aturan masing-masing villa ya. Ini saya ya. Ini kamar satu ya. Kamar mandinya dalam, ada showernya. Sepertinya ada apa itu? Sepertinya ada water heater ya. Sepertinya. Oke, ke sini meja makan, sama dapurnya, magicom. Freezer, kulkas, kompor, cuci piring. Oh, ke sana mungkin ada kamar lagi ya. Nanti lah ya, kita lihat. Di bawah kamar cuma satu berarti ya. Aduh. Sisanya di atas. Oh iya, ini kamar dua di atas. Kirain double, taunya kaca. Ini kamar mandinya dalam juga nih. Shower juga, showernya rusak. Ada lemari. Kamar apa nih? Kamar mandi, toilet luar satu nih. Ke kamar tiga.
Ini kamar keempat. Gak ada kamar mandinya juga. Oke, ini di atas semua cukup. Sisanya kita lihat yang di belakang tadi ya. Ini kamar mandi satu nih sini. Jadi kamar mandinya ada saat di luar dua lah ya. Oke, kita lihat yang di tas ini dibuka nggak ya? Apakah ini termasuk atau tidak? Bekas lapang basket udah nggak fungsi ya. Oh, ini kamar bisa dipakai nih. Cuma ada kamar mandinya ini. Masih luas space-nya. Kayak gini. Oke. Okay. Oh, ini pintunya keluar masuk juga bisa. Oke, ini kayaknya kamar terakhir nih. Bu, kamar mandinya di situ satu. Itu sudah lihat. Oh, kamarnya kayak ini, yang ini ada lemari. Kamar mandinya. Ini sekitar kamar mandinya. Kayak gini ya. Ya. Ini apa adanya aja pialanya ya. Kita lihat, tanya sama yang jaganya, kamarnya berapa, kapasitas berapa. Gitu. Oke, jadi ini apa namanya, maksimal 50 orang mentok, itu udah termasuk anak-anak ya. Jadi nggak bisa tawar-menawar lagi untuk kapasitas. Jadi masuknya untuk ini bisanya masuk bus 3/4 ke villa ini. Kalau misalnya mau 50 orang tapi pakai bis gede, bisa turun di gerbang sana. Cuman nanti bisnya titip di parkiran data safari, di dekat safari. Biasanya itu kalau nggak salah 300-250 ribu, 300-an kalau nggak salah biaya parkirnya. Begitu.